Hello semuanya. Hari ini Bapak Makis Warren sudah gaji, ya kan aku? Kita mau pergi ke pasar. Ami sana tepi mi. Ami belum pakai baju. Kita mau pergi ke pasar. So sekarang kita mau kemas-kemas dulu, mau ganti baju makeup sikit-sikit. Oke, kita sudah cantik, ya kan aku? Ama dengan Ami sudah cantik. Adik Makis Warren sudah pakai baju handsome dengan apa? Buat dia. Hai guys. Kami mau pergi pasar. Oke, hari ini kita mau pergi pasar dulu. Jom sayang. Oke, kita sekarang sudah sampai di pasar. Sekarang kita pergi ke ATM. ATM, machine ATM dulu. Jom saya mau ambil gaji dulu. Selepas itu kita mau pergi ke rumah mak saya sekejap. Tak tahu suami saya nak buat apa. So, kita tunggu sajalah. So, hari ini kita pergi ke Pizza Hut. Itu di mana ya, sayang? Itu, saya rasa Pizza Hut di sini hanya ada satu saja. Ya itu di jalan, nggak tahu di mana. Kita order yang baru itu yang Pizza Hut Black Combo. Jadi satu paket itu ada dua Pepsi hitam. Kemudian pizza satu lah. Harganya RM51.60. RM51.60 lebih dengan ini kot Twister kan? Maksudnya. So kita mau try dulu. Ini first time kita. Open. Makan di pizza di sini situ. Cheese lah, tambah. So, kita tunggu. Lagi sini. Oke, inilah hidangan yang pertama dihidangkan. Mungkin ini adalah hidangan pembuka kalau kita bilang. Bakar ke sayang tak? Keras macam mana buat dia? Memang. Sebelum pesanan kita datang, mereka sudah hantarkan apa hidangan pembuka terlebih dahulu. Kami sangat nervous karena ini first time kita pergi ke sini. Nasib baik suami saya sudah pernah, jadi bisa dikontrol. Sekarang kita akan try dulu hidangan pembukanya. Ini kan. Jangan macam itu nak. Ini kan. Apa kali? Rotinya yang terasa bau, macam bau bawang putih. Bau bawang putih. Daunnya biki. Krim dia sedikit masin. Tapi okey lah, sedap juga. So guys, kita nggak jadi makan di sini. Kenapa? Karena anak saya tidak boleh kontrol. Jadi agak-agaknya kita akan makan di rumah. Ditambah karena sudah sore, anak saya belum makan. Jadi kita akan try di rumah. Ada dengar suara? Kita akan habiskan ini dulu. Sebab sudah banyak. Tak boleh membazirkan makanan. Ada dah. Dah. Nur. Mau ambil. Pohon boleh saja lah. Berapa sen bawang putih? Oke. Nah, kita sudah sampai, so kita mau balik dulu. Jadi pergi rumah lagi ya. Oh, sebab tadi kita kata suami saya dia tu kurang suka dengan Pizza Hut. So kita pergi ke salah satu kedai Cina. Kita beli makan, tapi kita bungkus juga. Kenapa? Sebab anak saya memang tak boleh diam hari ini, nangis juga. Jadi di sini pun kita agak-agaknya akan bungkus juga kot. Nah, kita pergi ke rumah teman makan saya ini. Kita makan sama teman pizza. Saya rasa di orang pun belum pernah makan pizza kot. Kita makan sama teman anak. Dari review pertama kali makan pizza, saya pun 23 makan. So, kita akan makan
akan buka dulu. Ternyata pakai sangat kecil untuk harga Rp51 atau sekitar Rp150.000. Di Indonesia berapa ya pizza Blake Bukano? Jadi dia bagi ini resit, ternyata roti. Tadi dia bagi roti pembuka lah, kita bilang pembuka hidangan itu harga Rp5 atau Rp15. Lepas itu nggak tahu apa saja ini, jadi itulah dia semua Rp51. Oke, inilah dia pizza yang akan kita makan hari ini. Ternyata wujudnya tidak seindah yang ada di iklan-iklan, tapi ini saya juga mau coba dulu. Aman. Udah inilah, udah kelamaan, udah nggak enak lagi. Makan. Tidak ada ya? Jangan. Sayang. Bagi dah. Bagi itu, Kakak. Tengok ini. Makan aku. Ambil tamu lah. Bagi itu. Bagi itu. Apa ni tengok pun tak ada tamu dah. Apa yang paksa? Makan dek. Makan dek. Benda jatuh. Dia mengurup-urupuk ini macam batok ini. Tidak kan? Maanai. Makan ni. Ini. Tengah dulu. Panggil lah. Mau bagi. Dia mak tamu bagi. Bagilah ambai pun sikit. Ayam. Bagi sikit ambai pun. Apa tu lubang-lubang macam siput? Vulkano lah, meletup Gunung Merapi lah, vulkano. Tepung. Boleh tak? Boleh tahan. Tapi kita juga tata makan. Tak dipotong-potong. Menurutmu macam mana dek pizza ini? Rasanya? Boleh tahan? Belum tahu rasanya, ini baru bangun. Lagi tunggu dulu lah. Belum sadar. Lagi-lagi satu habis baru mungkin saya ingat rasanya boleh. Habis satu kotak baru tahu rasa. Sedap. Sedap. Tomato, bawang merah, bawang putih. Itu juga ada sana. Kenapa nampak? Makan masih macam kalau panas ini memang sedap ya. Itu kata. Sedap panas. Sudah sejuk. Mau lagi? Apa itu jatuh? Apa itu jatuh? Ini yang ada sedap lah. Sedap. Makanlah. Enggak, sedap ni. Udah. Sedap. Dia tadi nunggu aja pengen itu, gigi dikunyahin. Dikunyahin. Ini aman buat. Enggak dikunyahin. Sudah boleh. Sudah boleh apa? Mungkin karena udah sejuk, makan yang ini vulkanonya ini kayak makan getah. Kan, kayak makan getah. Udah sejuk. Kalau udah masuk panas, hangat. Makan. Nah, penting udah rasa, udah coba. Kalau ada iklan-iklan lagi, udah tahu rasa. Itu saja untuk kita makan pizza hari ini. Rasanya boleh tahan. Boleh tahan. Untuk lidah kami yang orang kampung kurang cocok. Aku orang Lombok. Bukan tepung dia yang digosong. Aku baru bangun, belum mandi. Orang Lombok yang belum laku. Good night saja. Itu saja. Jumpa lagi dalam video.